Jakarta. Dan tentu hadir bersama kita dua anggota DPR RI, baik dari Komisi 4 yang memimpin. Untuk kabupaten kota yang lain nanti akan diserahkan oleh Bapak Gubernur Jawa Tengah mengikuti jadwal gubernur. Kecamatan Sumatera Barat, Muara Kerja. Bu, Ibu Miki ngomong jujur ya Bu ya, ngomong gampang. Iya. Ngomong surat edaran Prausi 10 bawa Groston. Iya. Suratnya itu kan belum semuanya terpenuhi. Suratnya. Suratnya si prosesnya si kangelan Bu. Iya. Nah, malah kayaknya kewalahan si ngurusnya si mumet, bahkan termasuk waktu ini si akeh sing kaya kebingungan. Nyong duduk kepentingannya nyong pribadi Bu. Ya, ya. Kepentingannya nyong tak paling praune telung gete ke bawah. Iya, tapi ke kanca-kancaku si praune 10 gete ke bawah si kebingungan malahan wingi ke si 10 gete ke bawah. Sepuluh gete. Kurang sepuluh gete. Ya, 10 gete. Telung gete, 5 gete. 6 GT, 7 ya, GT, 8 ya. GT. Orang perlu ngurus mana, orang perlu makan di lautai. Makanya ini termasuk kota Tegal, si kebingungan Pak. Ya, weh. Ya, rasa bingung, saya kira nono apa-apa kok, ya rasa bingung. Kalau dikata, pengurus izin dari ini mumat. Ah. Siki orang kon nganggo izin, kebingungan tuh. Pak, bukan masalah wingi ke ibu minta aku mbak nekrumu dewek termasuk ibu melontarakan orang susah ngurus izin. Iya, orang perlu. Maka wingi-wingi isi kebingungan pada ngurus izin sampai orang kebingungan perlu. Biayanya kayaknya mumet. Orang nono biaya, orang nono izin. Jadi perawannya ukur daftar ke hari sabandar pos daftar. Iki perahuku ukurannya sama ini, pes. Terus dia akan bertino mangkat aja orang saya. Matur nuwun, Bu. Ya. Salaman kebijakannya. Orang sak bingung. Salaman. Wis. Matur nuwun. Saya tanya sama Bapak Padu lho. Ya. Pak. Ya, nanti yang di bawah 10 GT perintahnya begini, daerah siap melaksanakan. Wis kaya kowe, Pak, ya. Satu hal yang ingin kita minta pada Ibu Menteri dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7/2016 tentang perlindungan nelayan, hal itu merupakan sebuah penghargaan yang luar biasa bagi kami para masyarakat nelayan di mana pun berada. Matur suwun ugi kalih panjenenganipun Bapak DPR RI khususnya Komisi 2. Namun satu hal mengingat keadaan yang sebenarnya Pak, ini suara hati nelayan. Pertanyaannya apa ini? Iya, ini keinginan bukan pertanyaan. Okay. Jadi gini, selama ini kan batasan umur benar-benar ditentukan oleh Jasindo selaku penyelenggara, di mana batas minimal umur terendah peserta BPAN 18 tahun, sementara umur tertinggi 65. Namun demikian fakta di lapangan Pak, dimanapun berada, kita bisa sangat mudah jumpai nelayan-nelayan yang kondisinya sangat miskin rentah, di mana umur 70 tahun masih tetap turun melaut. Nah, dengan demikian kami berharap naikkan Pak, dijaga Pak hingga batasan umur 70 tahun. Ya wes, 70 tahun dah. Sedapat mungkin kami minta untuk adanya kompensasi untuk penyesuaian Pak. Pirang tahun. Iya, ketika memang di akumulasi kami berapa 75 tahun.
tahun, 75 tahun sebelum kemarin. Enggak, maksudnya saya menanyakan itu saja dulu. Kalau kita minta 375 tahun, bagaimana? Maksud saya, alasan saya begini, Pak. Loh, menawi malah itu dikehendaki, ya luar biasa. Sangat puluh. Artinya kan gini ya, mohon maaf. Kenapa saya bilang sebenarnya modus ini kan jalur foto. Ini lebih berharga foto. Bondo, Pak Bondo, dari Tampak Lorok, kami sebagai forum KUB Kota Semarang. Forum KUB Kota Semarang. Apa gue? Apa usaha bersama? Iya, yang Tampak Kota Semarang. Oke, pertanyaannya ya, silakan. Yang kami tanyakan, ini kami yang mendapat bantuan alat tangkap ganti ini baru sekitar 80-90 orang. Oh, kurang. Ya, kurang berapa? Dari nelayan yang ada di Semarang ini sekitar 1.500 orang. Oke. Terus yang kami tanyakan yang belum mendapat alat tangkap yang ramah lingkungan ini. Mau dikasih kapan, benar? Iya, maksudnya ini kan masih melaut pakai alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Oh ya. Ini kami mohon untuk diberi kesempatan sampai akhir tahun ini. Sampai diberi kesempatan akhir tahun. Boleh, itu sudah memang dikasih kan dia. Kamu mau dikasih? Sampai 2017 tanggal 31 Desember. Ya, betul. Oke toh? Iya. Sampai mau sampai akhir tahun atau sampai akhir hayat? Pajangan gitu. Akhir tahun saja katanya ya. Ya. Wis lalu bisa? Satu lagi, Pak. Kalau kami nanti sudah beralih alat tangkap yang ramah lingkungan ini, hasilnya kami tidak mencukup untuk kebutuhan ini bagaimana? Apa perlu dievaluasi dengan atau tidak? Ya, sebetulnya kalau itu nanti sudah ada waktu jeda setelah nangkap, misalnya pakai alat yang ramah lingkungan ini, misalnya berkurang pendapatannya kan cuma sebentar. Nanti ikannya banyak, ya akan ada, harus sabar. Paling tidak 3 bulan, 6 bulan akan kelihatan. Tapi jangan khawatir, setuju ya. Nanti kita akan bantu evaluasi. Dengan berpindahnya alat tangkap itu, BKP ya, didampingi ya, dinasnya, untuk ngecek, begitu alat tangkap ini digunakan, berapa penghasilan panjenengan? Ini kudu lapar lu ya, Pak. Pak Lalu, nanti semua yang sudah mendapatkan alat tangkap baru, tolong setiap tangkap dimonitor hasilmu seberapa sehingga nanti kita punya data statistiknya, meningkat, menurun atau tetap, sehingga nanti biar kita bisa lapor sama Bu Menteri dan lanjut dulu ya, gitu ya. Oke Mas. Terima kasih. Cukup. Satu lagi Pak. Terima kasih. Ini supaya diinformasikan sekali lagi, kami bebas tanpa
administrasi apapun, kapal yang di bawah 10 GT ini bebas menangkap ikan seperti itu. Terima kasih. Ya memang sudah bebas, dari saya sudah ada surat edaran. Pak Gubernur sudah oke, ya sudah. Oke. Karena semuanya sudah oke, ya sudah. Nanti tinggal kita siapkan regulasinya biar tidak berlaku. Yang penting harus ganti alat tangkap untuk sampean sendiri. Oke? Oke? Oke. Jangan masak gini ya. Baik, Bapak-Ibu hadirin yang kami hormati. Sesaat lagi akan dilaksanakan pengelepasan truk pengangkut alat penangkap ikan ramah lingkungan oleh Menteri Kelautan dan